Doa malam. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam membimbing dan menyertai peziarahan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam membimbing dan menyertai hidup kami. Yesus, Engkau mengutus murid-murid-Mu dalam sebuah tugas yang tidak ringan, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus, Engkau memberikan nasihat dan kiat kepada para murid dalam menjalankan tugas dan perutusannya, yakni cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya Yesus, bukan hanya pesan yang Engkau berikan kepada murid-murid-Mu, melainkan juga janji untuk menyertai mereka dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu agar Roh Kudus menyertai, memimpin, dan mendampingi kami. Bukalah hati kami bagi penyertaan Roh Kudus, agar senantiasa menyertai, menuntun, dan membimbing hidup kami. Ya Tuhan, sertailah dan lindungilah kami, agar terhindar dari segala virus, penyakit, dan bahaya dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya bahwa janji penyertaan-Mu kepada murid waktu itu juga janji yang disampaikan Tuhan kepada kami saat ini. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.